Yang bertanya seperti ini, bagaimana cara menghindari sorotan di Facebook ya teman-teman ya. Nah memang jadi sejak munculnya Facebook Pro teman-teman banyak sekali yang menggunakan sorotan ini. Bagaimana sih caranya mengatasi agar kita itu tidak terkena sorotan orang lain? Oke, begini caranya. Pertama silakan buka aplikasi Facebooknya ya teman-teman ya. Lalu kemudian silakan Anda klik strip 3 di sini dan kemudian pilih menu setting. Nah, selanjutnya silakan Anda geser sampai Anda menemukan notifikasi, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya pilih yang tanda ini. Nah, kemudian geser di bagian bawah, di sini ada penyebutan masalah nih. Nah, atau sorotan ya. Jadi kalau ada orang yang ngetag kita dengan menggunakan sorotan ya secara massal, nanti kita sudah tidak akan menerima notifikasi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini, mungkin ada yang membutuhkan.